daerah dalam pembahasan MKPJ ini kita ingin sinkronisasikan RPJMD di tahun 2019 sampai 2024 dengan program-program pemerintah daerah yang kaitannya dengan program tahun 2020. Pemerintah daerah itu yang terkait dengan penambahan-penambahan intensif-intensif aparat desa itu juga kita pertanyakan apakah sudah realisasi. Apa poin pentingnya tadi Pak yang disampaikan? Poin intinya disampaikan memang sekarang ini adanya keterlambatan dan keluhannya masyarakat karena adanya perubahan sistem SIPD itu dari SIMDA ke SIPD sehingga di 2021 ini ada perubahan yang sangat signifikan di dalam hal pelayanan terutama di keuangan itu sendiri. Baru di bulan April ini baru kita normal. Jadi Januari, Februari, Maret itu memang ada keluhan. Nah, kita bandingkan 2022 dengan pakai sistem SIMDA itu agak mudah karena mereka sudah selesai dengan adanya perubahan ini. Berarti ada peningkatan pendapatan daerah ya? Ya, tentang peningkatan pendapatan daerah di situ juga yang ingin kita genjot dari DPR ini bagaimana khususnya di sektor pajak bumi dan bangunan itu. Itu yang kita dorong karena itu yang masih rendah kalau menurut kita dan adanya sistem pendataan ulang NJOP kita di lapangan yang masih belum merata. Dengan adanya program CNT itu yang sekarang ini dan belum semua desa kalau kurang kalau tidak salah 157 desa yang belum tertata, belum ada perubahan nilai NJOP-nya sehingga mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Salah satu pendapatan asli daerah itu apa sih Pak? Pendapatan asli daerah itu kan hanya dua sektor. Di sektor apa itu? Pajak dengan retribusi. Nah, dari sektor pajak dengan adanya Perda yang baru kita bikin ini, itu memberikan peluang yang besar bagi daerah kita untuk mendapatkan PAD yang lebih besar lagi ke depan. Harapan. Kita harapkan rancangan peraturan daerah ini bisa secepatnya diubah daerahkan. Ini yang kita kejar. Selamat menikmati. Bisa dijelaskan? Maksudnya. Jadi gini, bahwa apa yang kita lakukan sekarang masih dalam proses pembahasan tentang LKPJ. Nah, LKPJ kita ini itu yang menjadi laporan serangan pertanggungjawaban pemerintah daerah selama tahun 2020 di tahun sebelumnya. Nah, ini yang sekarang sementara dibahas oleh Bapak DPR melalui pansus yang dibentuk dan membahas tentang mengkaji LKPJ kita. Namun apa yang kita sajikan, kita berikan terhadap data-data yang ada itu, itulah yang menjadi gambaran tentang penyelenggaraan pemerintah kita. Kalau tidak ada hal yang merugikan dan tidak ada hal yang terlalu, tapi bukan menjadi sebuah persoalan. Ada beberapa poin penting tadi Pak yang dibahas, seperti apa sih? Nah, poin penting tadi ternyata ada pertanyaan tentang proyeksi dengan realisasi. Nah, kalau proyeksi ini kan ibaratnya kita menggambarkan apa berapa yang akan didapatkan nanti berikutnya, berapa yang didapatkan tahun berikutnya. Kita hanya memproyeksi. Namun antara proyeksi dengan realisasi itu yang beda. Karena proyeksi itu harapan kita mendapatkan pendapatan sekian saat dan itu berdasarkan angka-angka yang diproyeksikan dari provinsi maupun dari pemerintah pusat. Namun realisasi terhadap pelaksanaan tidak seperti yang kita harapkan. Untuk hal yang lain, kita dibutuhkan ya melakukan penghematan-penghematan terhadap program penganggaran di daerah. Dan itu kita sudah mulai melakukan dari tahun ke tahun, kita mulai akan selesaikan. Ditambah lagi, ada disentuh masalah beberapa sekolah yang rusak. Nah, itu juga sudah dijawab, kita sudah tidak lanjuti, namun jalan ke sana yang masih milik dari desa, masyarakat. Sehingga jangan sampai dibangun, lantas pemilik tidak kasihkan lokasinya. Itu yang lebih dominan, lebih katanya
katanya itu di tuan-tuan rencana dia sudah di siapkan dari BPBD. Katanya di sana itu ada kendalanya soal lahan pak, bagaimana? Iya, lahan itu kan milik masyarakat, akses untuk ke sekolah punya masyarakat. Itu yang diminta tadi, tolong pemerintah desanya, pemerintah kecamatan bisa memastikan bahwa yang akan dilalui itu tidak bermasalah dan pemilik lahan yang dilalui itu yang betul-betul memberikan atau menghibahkan untuk jadi jalan akses ke sekolah. Berarti sejauh ini tindak lanjutnya dari pemerintah seperti apa sih? Sudah dilaksanakan selama ini. Kan cuma kendalanya itu, ketika itu sudah real, clear, masuk sudah punya program dari BPBD. Itu kan ada lima ruangan. Mungkin yang bisa diakomodir maksudnya dua ruangan mungkin sementara. Tapi itu lagi, akses masuk ke sana itu kan yang masih kendala. Mungkin orang sudah lihat kondisi sana itu.